terima kasih kepada Bapak Kasat melalui Bapak Pangdam telah diberikan bantuan 2 unit kendaraan motor. Adapun harapan kami adalah kendaraan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Babinsa sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sampai ke pelosok-pelosok dan sampai ke masyarakat tentunya. Setia hingga akhir, tetap semangat. Saya ingin bahwa dalam tugas kita harus kita pahami dan kita harus berbesar hati sehingga tugasnya bisa maksimal. Mari sama-sama kita berbesar hati dengan tidak melihat kekurangan, tapi bagaimana kita harus satu orientasi, satu visi bahwa tugas pokok yang diberikan kepada Kota 11 Hasanuddin dan hal ini dijabarkan oleh Koren dan Kodim harus bisa berjalan maksimal. Semua adalah untuk happy together menuju kualitas kinerja terbaik Kota 14 Hasanuddin. Jadi kita bekerja dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas penghargaan yang diberikan kepada Korem 141 Todopuli yaitu Ekpa terbaik. Sekali lagi ini merupakan motivasi bagi kami untuk memberikan yang terbaik dalam penugasan selanjutnya. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat dan Bapak Pangdam Polres Hasanuddin atas pemberian 2 unit sepeda motor. Semoga harapan kami dapat mendukung tugas pelaksanaan di satuan kami baru, yaitu Batalion Armet 21 Kawali. Terima kasih. Semangat!